السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى على كل نعمه لنا جميعا، نعمة الصحة، نعمة سعة الوقت، ونعم أخرى حتى نستطيع أن نلتقي في هذه الليلة في لقائنا العلمي، لقاء قبل ليلة الامتحان الحقيقي. نحمد الله على كل حال وعلى كل نعم، وأشكركم جميعا على حضوركم معي في هذه الليلة أبنائي وبناتي. إن شاء الله هذه الليلة ليلة الأخيرة، فرصة لي معكم، وأشكركم جميعا. وإن شاء الله في هذه الليلة سننظر إلى أي ورقة تجريبية إن شاء الله، لم أختر حتى الآن. Baik, insyaAllah kita mulakan sekejap lagi. Sementara masih ada lagi sahabat-sahabat yang ini join. Jadi malam ni insyaAllah kita akan hanya santai-santai tengok bentuk soalan yang mungkin, bentuk-bentuk soalan yang ditanya, supaya kita nanti hari Isnin tidak terkejut dengan soalan yang tak pernah kita jumpa. Wallahualam, kerana ni kali pertama kita dengan kertas KSSM. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, itu paparannya. نفتتح لقاءنا في هذه الليلة بقراءة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Okay, soalan kita malam ni kita cuba lihat bentuk-bentuknya. Ini Ustaz ambil ni, Ustaz tak tahu dah negeri mana yang Ustaz ambil ni. Jadi kalau antum dari negeri kertas ni, tolong maklum lah negeri mana, Ustaz pun tak tahu negeri mana dah ni. Akan ambil. Okey, ada apa-apa
persoalan boleh ajukan sambil-sambil kita bincang. Ada apa-apa pertanyaan terus diajukan. Ada apa-apa saranan boleh beritahu. Ada apa-apa kesilapan dalam penerangan usas terus diberitahu. Kita bincang sama-sama insyaAllah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Malam ni kita mula pukul berapa ni? Hampir pukul 10. Mungkin 11.30 pun kita berhenti. Tapi kita tahu sebab siap atau tidak. Ada gangguan suara. Lokman Hakim. Lokman Hakim ada gangguan. Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, soalan ni, soalan kita bagaimana biasa, soalan kita kita kena kenal kertas kita. Kertas kita ada tiga bahagian, alif, ba dan jim. Alif kita ada 30 markah, ba kita ada 35 markah, jim 35 markah. Alif fokusnya kepada apa ni, an-nahw was-sarfu. Bagi kita cuba lihat soalan ini, soalan berbentuk sahih al-akhta. Ya, sahih al-akhta. Betulkan kesilapan. Maknanya sengaja diadakan kesilapan dalam soalan. Ini salah satu bentuk. Yang biasa kita jumpa, yang biasanya kita jumpa sebelum ni soalan hawil ataupun ghayir. Ini biasa kita jumpa . Kalau soalan hawil ghayir, maksudnya apa maksudnya? Tukar. Hawil dan ghayir. Tukarkan. Okey, kalau soalan hawil dan ghayir, fokus dhamir kita, apa fokus dhamir kita? Hawil dan ghayir. Apa fokus dhamir kita? Secara umumnya. Ghaib. Secara umumnya semua dhamir kan, semua dhamir bermula dari huwa sehingga nahnu, semua termasuk kalau soalannya hawil ataupun ghayir. Semua kita kena ambil poin, ambil tahu sebab soalannya umum. Mungkin soalannya berbentuk ayat penyata atau mungkin soalannya berbentuk ayat dialog. Okey. Yang kedua, kita sering juga jumpa soalan khatib dan ada juga jarang-jarang soalannya wajih. Yang ini arahan soalannya pun jelas. Khatib bercakaplah, wajih hadapkanlah cakap. Maknanya dhamir apa kita akan fokus? Apa dhamir? Okey, bagus. Ahsanti, bermula dari anta sehinggalah antun ik. Oh, dah hilang. Anta sehingga antun. Yang pentingnya hanya dhamir. Dhamir apa? Kategori apa ni dhamir? Mukhatab. Okey, mukhatab. Ahsan tu. Jadi kalau soalan khatib dan wajih, dhamir yang kita perlu fokus hanya dhamir-dhamir mukhatab sahaja. Sama ada mukhatab atau mukhatabah. Okey, baik, biar jelas. Dan kalau soalan-soalan ini biasanya dia suruh tukarkan kepada apa? Tukarkan mungkin kepada mufrad. Tukarkan kepada mufrad muzakkar. Mufrad muzakkar apa? Mufrad muzakkar? Seorang lelaki. Seorang lelaki. Ahsanti. Seorang lelaki. Yang kedua mungkin mufrad Anas. Okey. Yang ketiga mungkin musanna muzakkar. Yang keempat mungkin musanna Anas. Okey. Yang kelima mungkin jamaah alif zukur. Jamak muzakkar. Mungkin juga jamaatul inas. Inas. Baik.
Jadi ni kemungkinan-kemungkinan apa ni yang perlu kita ubah soalan daripada pelbagai bentuk kepada arahan-arahan khusus sama ada mufrad muzakkar, mufrad muannas, musanna muzakkar, musanna muannas, jamaah dzukur ataupun jamaatul inas. Okey. Jadi biar kita pastikan semua kita tahu apa maksud mufrad muzakkar, apa mufrad muannas, apa musanna muzakkar, musanna muannas, jamak muzakkar dan jamak muannas. Okey. Dan kesemua ni perlu kepada secara khususnya adalah nota. Nota apa? Tasrif kan? Perlu kemahiran tasrif. Siapa yang belum bersedia lagi dengan tasrif, kena sediakan diri dengan tasrif untuk jawab soalan ni. Fokusnya adalah tasrif. Yang paling penting 6 perkara je. Okay. Yang pertama apa? Dhamir. Dhamir mun. Fasil. Yang kedua dhamir apa? Mutasil. Fasil. Yang ketiga apa? Fi'il. Amar. Awalnya amar. Fi'il madi dahulu. Fi'il madi. Okey. Terus yang ke apa? Yang keempat fi'il mudhari. Mudhari. Yang kelima fi'il apa? Amar. Dan yang keenam apa dia? Ismun. Ismun dari segi apa? Mufrad. Tadilah mufrad, musanna, jamaknya tu. Okay. Dan juga dari segi muzakkar dan muannasnya. Jadi enam perkara ni pastikan kita mahir. Perbezaan-perbezaannya, maka soalan ini akan jadi soalan yang senang. Ustaz dah bekalkan jadual tasrif ni. Ada dalam channel kita ni. Yang mana belum jumpa tu, tolong ingat sekurang-kurangnya 6 perkara ni. Dhamir munfasil, dhamir muttasil, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar dan isim. Isim mufrad, musanna, jamak dan juga muzakkar dan muannas. Bila kita pastikan semua ni kita mahir, maka soalan tawil ke ghayir ke khatib ke wajih ke menjadi senang. Okey, begitu juga soalan sahih al-akhtak. Cuma soalan sahih al-akhtak ni mungkin banyak sikit berkaitan dengan nahuhud. Mungkin. Okey, kita cuba lihat soalan kita. Soalan kita sahih al-akhtak. Ustaz? Ya. Ada orang tanya, boleh saya tahu tasrif tu apa? Oh, ada orang tanya ke bukan saya tanya? Ke tengok ramai-ramai. Okey bagus. Ni nama apa ni? Gelaran je ni. Nama saya Fatir. Eh? Nama saya Fatir. Fatir. Ah, ya. Allahu Akbar. Ma ahsanul ism. Baik, tasrif. Nanti Ustaz tunjuk tasrif. Nota tasrif ada dalam Ustaz nak cari kat mana? Nanti jap. Nanti jap eh. Tasrif. Okay. Sekejap eh. Kerana sahabat kita tanya, takut tak jumpa jari ni. Oh ya, okey. Kejap. Okey. Soalnya. Kecil lah. Okey, ni jadual kosong. Kalau nak test power bolehlah. Nak test power, apa ni dah ingat ke belum tasrif ni, ambil yang kosong ni cuba isi. Okey. Okay, ni yang ada isi ni. Cuma ni ada dalam jadual ni kita ada termasuk isim mausul dan juga isim isyarat. Tapi yang fokusnya 6 di hadapan lah. Kalau ingat isim mausul, isim isyarat tu lagi baik. Okay, yang ini dipanggil dengan tasriful af'al. Semua ada.
Yang pertama kita kena ingat adalah dhamir, dhamir munfasil. Ya, ni semua orang ingat ni. Jadi kalau tak ingat, jangan hafal apa ni, melintang, hafal menurun. Ikut tajuk dia. Yang pertama kita pastikan kita ingat dhamir munfasil, dhamir yang boleh berdiri sendiri ni. Kemudian dhamir muttasil ni, hu, huma, hum, ha, huma, kunna ni. Ingat ini sampai nahnu. Kemudian kita pergi kepada fi'il madhi, fa'ala, fa'ala, fa'alu ni, pastikan sing 14 dhamir fi'il madhi. Kemudian fi'il mudhari', pastikan ingat elok apa perbezaan-perbezaan bagi setiap dhamir. Kemudian fi'il amar hanya untuk dhamir-dhamir khitab. Dan yang terakhirnya isim ni, isim mufrad, mutanna, jamak dan juga mudzakkar muannas. Pastikan ingat yang ini, insya-Allah soalan ini akan jadi senang lah. Kalau dah ingat yang enam ni bolehlah. Pastikan juga isim mausul dan isim isyarat bagi lil aqil dan li ghairil aqil. Tapi yang fokus utamanya enam di hadapan. Enam ni. Ingat elok yang ni. Itu fokus utama. Boleh Fatir. Okey, okay, boleh boleh. Jadual ni ada dalam channel. Okey, kita teruskan dengan soalan kita. Soalan kita tadi, soalan mana tadi? Okey. Baik, soalan kita sahih. Yang sahih ni jarang negeri-negeri dalam soalan percubaan, hanya beberapa negeri sahaja menggunakan soalan sahih. Syarifah minta nota tasrif. Nota tasrif tu dah ada dalam channel. Cari dalam, kalau tak jumpa nanti maklum balik ustaz itu balik. Ada dalam channel. Okey, kita cuba menjawab. Ya, soalan sahih. Jadi tak banyak negeri yang buat. Dalam banyak-banyak negeri rasanya Selangor ada buat sikit. Kemudian SBP buat soalan sahih. Itu pun dipecahkan kepada dua kan. Dan ni rasa negeri apa? Negeri Sembilan ke apa soalan ni? Ustaz tak silap. Okey, baik. Yang pertama, ishtarakat at-tullabu fi usbu'i ta'arufi wa tawjih. Jadi untuk jawab soalan ni kita kena cari kunci, kuncinya. Kuncinya pun secara umumnya boleh kita pastikan melalui yang tadi jugalah, enam perkara tadi. Cuma mungkin kalau kuncinya tajuk-tajuk nahu, itu apa ni, bahagian tambahan lah tu. Biasalah dalam soalan dia akan ada soalan yang aras tinggi sikit. Okay. Yang umumnya adalah berkaitan dengan tasrif tadi. Baik, ishtarakat at-tullabu fi usbu'i ta'arufi wa tawjih. Para pelajar lelaki menyertai minggu ta'aruf dan minggu apa ni, orientasi. Okey. Okey, jadi kuncinya bukan satu, dua lah. Sebab perbezaannya ada dua jenis. Okey, yang pertama, yang mana apa ni, kesilapannya pada isytarakatnya, apa kesilapan dia? Ada ta. Ada ta. Mana kuncinya? At-tullab. At-tullab ni. Ini dia punya pembayangnya. Ya, at-tullab mudzakkar, sedangkan fi'ilnya muannas. Jadi kalau kita ingat tasrif fi'il madhi, kita tahu ada ta ini hiya, sedangkan at-tullab ni mudzakkar. Jadi nampak kesalahan. Sebab tu kalau mahir enam kali tadi, soalan ni senang sangat. Okey. Jadi kita dah nampak at-tullab ada, maka ta tersebut adalah salah. Kita buang je lah. Ishtaraka, buang je. Kenapa? Ta itu adalah ta ta'nis kepada fi'il madhi. Fa'alat, fa'ala. Okey. Seterusnya, ta'aruf. Mengapa salah ta'aruf? Tak ada alif lam. Ya, ada alif lam. Dari mana kita tahu perlu ada alif lam? Teruji. Mudah. Ya. Mudah fi'ilai. Mudah-mudah ilahi. Mudah-mudah ilahi tak semestinya ada alif lam. Boleh tak ada alif lam. Kita tengok dekat makfuf dia atau wajib. Ya, sepatutnya soalan ini tidak ditanya sebenarnya. Sebabnya ataf ini tidak termasuk dalam tajuk KSSM.
Jadi kalau kita belajar tajuk ataf, dia kena kena sama. Tengok ada wat taujih ni, ada waw dipanggil waw ataf, ada alif lam. Jadi sepatutnya ta'aruf pun ada alif lam. Dia kena sama, kena sekufu. Jadi sepatutnya soalan ini tak, tidak ditanyalah sebab tidak masuk dalam silibus KSSM tajuk al-ataf. Tapi tak apa, sekurang-kurang kita tahu. Sekurang-kurang kita dapat tahu kena sama. Jadi perlu letak alif lam kerana at-taujih ada alif lam. Okey. Dan sebagaimana biasa kita tahu oh mudhafun ilaihi biasanya ada alif lam. Biasanya je, bukan wajib. Tapi kalau mudhaf wajib nakirah tanpa alif lam. Kan ahsan tu. Okey. Yang kedua, walida at-talibi yu'iddu al-ihtiyajat al-muta'addid lidirasa. Dua orang apa ni, ataupun dua ibu bapa lah kita kata. Ibu bapa pelajar itu menyediakan, oh ada tiga ni. Kalau SPM mungkin tak ada tiga, dua je sebab markahnya dua. Walida at-talibi yu'iddu al-ihtiyajat al-muta'addid lidirasa. Okey. Yang pertama dia garis walida. Okey. Dua ibu bapa kepada pelajar itu menyediakan. Rasanya satu tak ada ni. Kalau tak, mana pembayangnya? Rasanya soalan asal mungkin ada satu tak ada ke. Ustaz buanglah satu. Ustaz buang yang mana ya yang sesuai? Walidah. Walidah. Ha, kita buang walidah. Ada ada orang syur buang walidah. Okey, okay, walidah. Okay, jadi kita boleh jadikan dia sebagai pembayang. Ibu bapa, kita kira ibu bapa lah. Ibu bapa pelajar itu menyediakan keperluan yang pelbagai untuk pembelajaran. Okey. Jadi kita jadikan walidah ni pembayang dia lah. Ni pembayang dia. Dua orang ni. Asalnya walidah ni kan, kenapa tak tanpa nun? Kenapa dibuang nun? Asalnya walidah ni talib. Okey, ahsanti. Jadi nun dibuang kerana apa? Walidah tersebut menjadi mudhaf. Jadi kalau ada soalan suruh bina ayat yang ada di dalam ayat tersebut mudhaf, musanna atau jamak muzakkar, kena berhati-hati. Kena buang nun ketika dia menjadi mudhaf. Sebab tu tak tanpa nun ni walidah at-talib. Jadi dua orang ni. Ada alif. Jadi yu'idu salah lah kan? Yu'idu tu seorang. Sepatutnya apa? Yu'iddani. Ha, sepatutnya fi'il mudhari' untuk dua orang, huma yaf'alani. Ha, itu pentingnya tasrif tadi tu. Huma kena yaf'alani. Jadi sepatutnya ada nun. Ha, alif dan nun. Yu'iddani, menyediakan. Walida at-talibi yu'iddani, menyediakan. Kedua-duanya menyediakan. Okey. Ha, itu pentingnya tasrif. Kemudian menyediakan keperluan yang pelbagai. Kenapa salah yang pelbagai? Al-muta'addidah. Okay. Maknanya kalau i'rab jadi apa ni al-muta'addid ni? Na'at. Na'at. Kenapa kita kata dia na'at? Ada alif lam. Dia sak ni kan. Kalau dari si makna keperluan yang pelbagai. Jadi sesuai lah jadi na'tun. Alif lam ada ni, ada alif lam. Cumanya sekarang ni persamaannya tidak lengkap. Alif lam dah sama. Okey. Cumanya dari segi muzakkar muannasnya tak sama. Jadi sepatutnya apa tadi? Muta'addidah tu. Okey. Kenapa muta'addidah mufrad muannas sedangkan al-ihtiyajat jamak muannas? Jamak lain akil. Okey, ahsan. Kerana al-ihtiyajat ni jamak, walaupun dia jamak mu'annas akan tetapi dia li ghairil aqil, tidak berakal. Tidak berakal sifatnya mufrad mu'annas. Sebab tu kita kena hanya letak ta marbutah al-muta'addidah, bukan al-muta'addidat. Okey. Cantik. Na'tun. Jadi i'rabnya na'tun. Na'tun apa? Baris mana ta ni? Agak-agak. Atas. Baris atas. Kenapa dia baris atas? Kenapa kita kata berbaris di atas? Di kumanut.
ikut man'udnya. Man'udnya baris mana? Baris atas. Bawah. Baris bawah. Pening ni ha. Ha. Makin pening orang. Dia ha. Mansuk. Alhamdulillah. Tapi kenapa dia mansuk? Kenapa dia mansuk? Al-ihtiyajat ni. Kenapa dia mansuk? Sebelumnya ada yu'idu. Yu'idu menyediakan. Siapa yang menyediakan? Ad-dhamir pada ni kan? Alif nun ni dua orang. Itu fa'il dia. Okay? Jadi fa'il, fa'ilun wa fa'il. Maka al-ihtiyajat. I'rabnya maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansubun bil kasrah. Kerana apa kasrah? Jamak mu'an. Al-muta'adidah na'tun. Na'tun ikut man'udnya. Man'udnya mansub, maka dia mansub dan dia mansub bil fathah sebab mufrad. Okey, sambil-sambil kita i'rab. Sebab soalan Ustaz, i'rab. Ustaz. Dia. Nak tanya, walaupun ayat tu bukan jumlah fi'liyah, maksudnya kita boleh i'rab juga sebagai maf'ulun bih? Ah, sebab ada ni fi'il ni. Asal ada fi'il. Asal ada fi'il, mesti ada fa'il. Dan kalau fi'il tersebut fi'il muta'addi, maka adalah maf'ulun bih. Boleh jelas? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Okay. Seterusnya, murtakibuna dhanbi yandamuna ala dhanbihi. Pelaku-pelaku dosa menyesali di atas dosanya. Mana kita punya apa ni pembayang dia? Kita punya kunci. Yandamuna. Menyesali. Okay, kita nampak ni jamak muzakkar ni kan hum. Jadi kalau hum, kita letak keluar ni supaya hum ni kita nampak yandamun hum. Ni murtakibun betul dah hum. Tapi kenapa salah? Kerana dia jadi mudhaf sebagaimana walida tadi. Ni kerana dia mudhaf kita dan dia jamak muzakkar, kita kena hadfun nun. Murtakibul dhanbi. Murtakibul dhanbi. Oh, malam ni kita jumpa soalan yang payah ni. Murtakibul dhanbi. Pelaku-pelaku dosa. Hebat ni 9 ni soalan payah ni. Murtakibul dhanbi yandamun ala dhanbihi. Okay. Di mana salahnya? Dhamir. Ha? Dhamir kan? Sekarang ni dhamir mufrad dhanbihi. Sedangkan kita nak hum. Hum. Dhanbihi. Ibu, okey. Murtakibul dhanbi yandamuna ala dhanbihi. Mereka menyesali dosa mereka. Bukan dosa-dosa mereka. Ya. Kenapa yang nombor satu, yang ishtaraku tu dia bukan... ada bilangan. Yang macam nombor tiga ni. Murtakibu. Oh. Ishtarakani fi'lun. Ishtarakani fi'lun. Fi'il, kalau dia berada di awal ayat, dia kita hanya pastikan dia muzakkar dan mu'annas sahaja. Boleh Arha? Boleh, boleh. Terima kasih. Okay. Sedangkan pada soalan yang ketiga dan kedua ni, dia adalah isim. Kedua-duanya isim. Walid, isim fa'il. Murtakib pun isim fa'il. Kedua-duanya isim fa'il. Isim fa'il kalau digunakan pada maksud apa ni, fa'il, dia tidak akan menjadi fa'il, dia akan menjadi mudhaf. Selepasnya maf'ulun bih. Maf'ulun bih contohnya murtakibu adzam, asalnya yartakibu Muhammadun adzamba contohnya. Tapi kalau tidak ada fa'il dan kita gunakan isim fa'il, maka isim fa'il tersebut akan jadi mudhaf. Maf'ulun bih yang asal tadi kalau guna jumlah fi'liyah, dia akan menjadi mudhafun ilaihi. Macam itulah. Okay. Lebih kurang je. Boleh? Okay, kita terus. Jadi murtakibul dhanbi yandamun ala dhanbihim. Yang keempat. Asyabul mithali multazimatun bil akhlaqil hasanati fi hayatiha. Ini tasrif je yang ni. Tak ada masalah. Okay, mana kita punya pembayang? Asyab. Asyab. Okey, al-mithali pun boleh, asyab pun boleh. Jadi dhamirnya, dhamir apa kita nak guna? Huwa. 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 Okay. Kalau kita dah pastikan huwa, maka kita tahulah multazimatu ni apa salahnya? Buang tak marbutah. Tak marbutah mu'annas, sedangkan kita nak huwa. Huwa isimnya mestilah
tanpa ta marbutah, maka jawapannya multazimun, beriltizam. Bil akhlaqil hasanati fi hayatiha, ha, di dalam kehidupannya. Apa salahnya? Domir. Domir mutasilnya salah kan? Hayatiha mu'annas, sedangkan kita nak sekarang huwa, maka kena buang apa? Hayatihi. Okey, cantik. Hayatihi. Seterusnya, ya ayyuhal fatat iltazimna bisatri auratikunna. Okey, mana pembayangnya? Fatat. Fatat. Apa dhamir al-fatat? Apa dhamir sesuai? Anti. Anti. Kenapa bukan hiya? Dicakap depan-depan. Ada panggilan dekat hiya, maknanya khitab. Kalau khitab, dhamir kita anti, bukan iya. Itu yang kena pastikan. Kalau tak, habis salah nanti. Okey, mana kita dah tahu ini anti, maka iltazimna ni antunna. Jadi, sepatutnya apa? If'al, if'a. Apa fi'il amar bagi anti? If'ali. If'ali. Maka nun kita buang, gantikan dengan iya. Iltazimi. Satri auratikunna, kesalahannya pada dhamir mun mutasil. Kan? Kunna. Jamak mu'annas. Sekarang ni kita nak mufrad anti. Kitabu. Apa dhamir mutasilnya? Auratiki. Okey. Auratiki. Kitabuki. Okey. Jadi selesailah kita. Jadi Ustaz nak tanya. Iya. Alamat untuk munada marfu ataupun mansub? Alamat? Untuk munada. Ada munada. Munada tidak termasuk dalam silibus tapi kena tahulah. Okey. Munada kita boleh baca dengan marfu'. Kalau boleh baca dengan marfu', boleh baca dengan mansub sebenarnya. Okey, jadi tak payah risau. Jadi kalau kita buat tapi syaratnya ialah tak ada ayyuha ni. Okey, ni tak ada. Okey. Tapi kalau nak buat ayat munada, kalau guna ya pastikan tanpa alif lam, eh. Tanpa alif lam. Tapi kalau ayyuha, ada alif lam. Itu beza dia. Okay. Kalau tanpa ayyuha ni, kita boleh baca dengan ya fatatu. Boleh, ya fatata pun boleh. Tidak menjadi kesalahan. Perlu tahu yang tu je sebab kita tak masuk silibus. Boleh? Boleh Ustaz. Okay. Tapi kena ingatlah kalau nak guna ayat panggil tak payahlah ayyuha dan nanti masalah. Jadi kalau guna ya, guna tanpa alif lam, nakirah. Kalau nakirah boleh guna, boleh baris hadapan, boleh mansub, boleh marfu. Itu dalam perbincangan tajuk munada lah. Tidak masuk silibus, dulu masuk. Dulu memang kena tahu. Sekarang ni tahu sikit-sikit okey dah. Okey, boleh selesai kita soalan alif. Okey. Itu contohlah. Hari ini kita tengok soalan sahih. Yang lain, soalan kebanyakan guna hawil ghair, khatib dan wajib. Boleh terus kita? Jadi yang belum boleh, ingat enam perkara tadi, tolong satu hari lagi ada, tolong ingatkan betul-betul kau-kau punya. InsyaAllah. Tak ada masalah untuk soalan ni. Okey, kita pergi soalan ba. Soalan ba sebagaimana kita maklum, dia soalan an-nahwu. Jadi tajuk nahwu, kita pastikan kita dah cair tajuk-tajuk nahwu. Okay. Berapa semua tajuk nahwu kita lebih kurang yang perlu kita tahu? Sekitar 21 23. Kalau kita pecahkan jadi 23 mungkinlah. Pastikan kita tahu tajuk-tajuk yang perlu kita tahu, insya-Allah tak ada masalah. 21. 21. Okey, alhamdulillah. Baik, kita tengok soalan yang pertama. Dia kata al-jumlah al-mustamilah ala sara. Tajuknya tajuk apa ni? Tajuk sara. Sara di adik siapa? Kana. Kana wa qadaha. Kana. Adik beradik kana. Jadi untuk kana hanya kita perlu tahu hanya sara. Yang lain tinggalkan untuk nanti lepas ni. Okay, SSM senang, banyak dia buang. Jadi sara, yang perlu kita tahu apa lagi? Kalau tajuk kana dan sara, apa yang perlu kita jaga? Isim sara. Isim sara dan juga khabar sara. Yang mana marfu', yang mana mansub? Isim marfu'. Isim marfu', khabarnya
mansub. Mansub. Jadi yang akan salahnya kalau kita tak ingat khabarnya lah. Kita akan terbuat marfu' maka salahlah kita. Jadi kena ingat kalau sara dia adik-beradik kana maka khabarnya mansub. Isimnya tak ada masalah sebab isimnya marfu'. Okey. Yang kedua jumlah fiha mudhafun ilaihi. Yang ni tak ada masalah lah. Mudhafun ilaihi ni makna, makna apa? Kalau tarkib orang panggil tarkib apa? Tarkib idhafi. Tarkib idhafi. Tarkib idhafi boleh pilih lah. Kita nak guna isim sandar ke isim boleh pada yang as, yang asalnya. Ataupun kita nak guna isim selepasnya dhamir mutasil boleh. Ataupun kita nak guna apa lagi? Zaraf dan isim selepasnya boleh. Jadi banyak pilihan. Pilih yang senang-senang. Jangan pilih yang 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 payah. Yang ketiga kita ada jumlah fiha lafzun lafzu uqudin lafzu uqudi thalati. Puluh-puluh ni kalau dia nak guna istilah dia guna al-adad al-uqud. Ini kalau jumpa al-uqud maknanya nombor tersebut nombor 20, 30, 40 nombor genap. Puluh. Okey jadi kita akan buat ayat thalathin. Nombor yang perlu ingat kalau thalathin dia punya makdud apa? Al-uqud. Mufrad mansub. Okey. Alhamdulillah. Mufrad mansub. Mufrad mansub untuk nombor berapa kita akan guna? Bermula dari nombor berapa? Mufrad mansub. 11 hingga 99. 11 hingga 99. Okey. Jamak majrur? 1 hingga 10. Jamak majrur. 3 hingga 10. 3 hingga 10. Okey, bagus. Kemudian mufrad majrur? Adat mi'at. Al-mi'in dia, al-mi'ah kan? Ataupun 1000 pun sama juga. Okey. Jadi, okey, penjodoh bilangan kalau dia mufrad majrur ataupun jamak majrur, i'rabnya adalah mudhafun ilaihi. Okey, beres. Yang keempat kita jumlah fiha badal mutabiq. Okey, tajuk kita badal mutabiq. Badal mutabiq apa dia? Macam mana nak bina ayat dia? Perlu ada apa? Jumlah isyarat. Biasanya apa? Isim makrifah selepas isim syarat lagi? Gelaran. Gelaran atau pangkat dan sebagainya. Okey. Yang kelima jumlah manfiyah. Ni kena ingat ni ada. Jumlah manfiyah. Kena berhati-hati ni. Ayat manfi. Yang mustamilah ala. Oh dia dah bagi dah manfinya. Ni ada lam. Tak ada masalah lah. Maknanya manfinya menggunakan lam dan fi'il mudhari. Kalau dia, maknanya dia dah sebutkan huruf nafinya dan juga fi'il mudhari. Sebab lam memang selepasnya wajib fi'il mudhari. Okey. Kita nak bina ayat. Contoh. Sara. Apa Sara? Al-mu'allimun mushtahidaini. Sara al-mu'allimu mushtahidan. Ya. Cikgu tu jadi rajin. Dulu tak rajin ke cikgu tu? Ustaz. Oh, iya, iya, iya. Berapa maksud Sara? Kita tak ingat. Sara makna dia jadi. Menjadi. Telah menjadi. Jadi seolah-olah ayat ni cikgu tu jadi rajin dekat nak biasa ni terpaksa rajin juga. Sebab ustaz lah malas sangat dah tapi menggunakan biasa jadi rajin. Boleh. Wasi. Wasi ke wa'i? Wa'i. Boleh. Farihin. Salihin. La ilaha illallah. Oh alah nyamar sungguh. Okey. Jadi kena pastikan khabarnya mansub. Mansub kan kalau mufrad kena ada alif lah. Cuma bu ingat kalau i'rab jangan gi i'rab. Apa ni khabar khabar sara mansubun bil alif. Oh salah lalu mansub bil alif. Mansub bil fath bil fathah. Apa apa ni mansub bil alif untuk siapa? Mansub bil alif. Fa'il. Mansub bil alif. Isim. Isim musanna. Isim musanna isim musanna isim musanna marfu' bil alif. Apa dia yang mansub bil alif? Cepat-cepat siapa nak teka? Khamsah. Ya, ya, ya. Tak dengar? Asma' al-khamsah. Al-asma' al-khamsah. Untuk KSSM, apa perkataannya? Zu. Itu sahaja mansub bil alif. Contohnya, ra'aitu dhal hilmi. Ra'aitu dhal kifli. Ra'aitu dha malin. Jadi, dha mansubun bil alif. Sebab dia al-asma' al-khamsah. Baik, alhamdulillah. Asantum.
Seterusnya kita ada mudhafun ilaihi. Contoh. Letak je apa sahaja. Nama Muhammad Amaman Mu'allim. Mada? Muhammadun? Apa tadi? Amama. Amaman Mu'allim. Amaman Mu'allim. Muhammad berada di hadapan guru. Okey, beres. Amama zarfun al-muallim mudhafun ilaihi. Kedua tu adalah tarkib idhafi. Okey. Beres. Muhammad amam al-muallim. Muhammad mubtada. Khabarnya khabar syibul jumlah. Kalau ada soalan yang meminta khabar syibul jumlah, maka inilah contohnya. Amam al-muallim adalah khabar syibul jumlah. Okey, khabar kita ada empat jenis kan? Okey. Soalan tiga. Thalathin. Ustaz. Ya. Ustaz ada tanya. Oh, boleh tanya. Maman, bagi kita bagi peluang kepada, lupa dah tadi, Fatir. Ah, ya. Ya, Fatir. Ustaz, ada orang tanya kat chat dan nama dia Nadirah. Dia tanya, masdar tu macam mana? Oh, masdar. Oh, ni ada soalan yang tidak ada dalam ni. Apa masdar tu macam mana? Ya. Okey, oh, ni jauh daripada soalan kita ni. Soalan tak masuk lagi masdar ni. Ada tak lepas ni masdar? Oh, kebetulan dalam soalan Jim tidak ada masdar. Nanti kita reka lah sekejap. Okey, boleh tak kita tangguhkan untuk soalan masdar? Untuk soalan Jim. Nanti kita reka satu soalan untuk masdar. Boleh? Okey, boleh. Okey, oh, ada dalam chat ni. Ustaz tak tengok. Tak sempat nak tengok. Okey, apa tadi? Siapa tadi nak tanya tadi? Seorang lagi? Dah lupa? Tak, saya nak ayat ke apa yang ayat tu lah. Okey, terima kasih. Jadi kita akan tangguhkan ke soalan Jim untuk masdar. Tolong ingatkan. Okey, salah tu. Siapa nak buat, nak beda ayat? Ra'aitu salasina taliban. Apa dia tadi? Ra'aitu. Oh, ra'aitu. Okey, ra'aitu. Oh, ini siap dengan majrur mansub. Oh, salasin. Salasina taliban. Okey, ra'aitu. Saya melihat 30 orang pelajar. Okey, cantik. Betul-betul menepati. Tapi sebenarnya kalau salasun pun tak ada masalah. Sebab sini dia tulis salatin ni kerana dia lafzul uku di salatin. Dia jadi mutafun ilaihi. Sebab tu soalan ni dia guna ya. Jadi kalau kita nak guna dalam jawapan, salasuna tak menjadi kesalahan. Okey? Boleh kita guna je. Okey, cantik. Jadi salasun al-uqud jadi taliban adatnya mufrad mansub. Okey. Untuk adat kena ingat itulah. Kena pastikan kita tahu bila nak guna ma'dud mufrad mansub, bila mufrad majrur, bila jamak majrur. Kemudian yang satu lagi kena pastikan adalah angka sa. Angka sa 3 hingga 9 walau berada pada keadaan mana sekalipun, ketika dia 3 hingga 9 ataupun ketika dia 3 hingga 19 ataupun ketika dia adat ma'tuf 23, 29, 33 dan sebagainya, apabila ada angka sa, dia sentiasa berlawan dengan ma'dud dari segi mudhakkar dan mu'annas. Kalau ma'dudnya mudhakkar, maka angka sa mu'annas. Kalau ma'dudnya apa tadi? Mu'annas, angka sa-nya muzakkar. Itu je kena ingat untuk adat ma'dud. Senang je. Okay, Badal. Contoh. Ya zahabu atau libu Ahmad dari madrasah. Zahabah ke tadi? Ya zahabu. Ya zahabu. Okay. Ya zahabu atau libu. Ya zahabu atau libu. Namanya? Ahmad. Okay. Boleh. Dari madrasah. Dari madrasah. Okay, cantik. Pelajar yang bernama Ahmad itu pergi ke sekolah. Jadi Ahmad adalah badal mutabik kepada at-talib. Okey, guys. Ustaz. Ya. Yeah. Kalau haza at-talibu mujtahidun, boleh ke Ustaz? Haza at-talibu. Okey, boleh. Itu isim isyarat. Isim isyarat yang selepasnya isim ma'rifah. Okey, boleh. Haza at-talibu tadi. Haza at-talibu tadi. Mujtahidun. Boleh. Hadha talibu mujtahidun. Jadi ini badal. Hadha mubtada'un, mujtahidun khabar. Okey.
cuma jangan buang alif lam lah. Kalau entah buat hadha talibun mujtahidun, ada tak badal? Tak ada. Tak ada, maka kosonglah markah. Itu bahayanya. Okey, kena berhati-hati. Nak badal isim isyarat, pastikan dia ada alif lam. Kalau tak, dia menjadi hadha mubtada'un talibun khabar mujtahidun na'tun. Itu beza. Okey. Okey. Seterusnya, jumlah manfiyah mujtamilah ala lam dan fi'il mudhari. Maka senanglah, dia dah bagi kan. Okey, contoh. Lam yahmilu Muhammadun as-salah. Lam yah. Alam lam yahmilu. Ha wa bil ha wa la bil ha. Oh, yahmil. Abai. Mana dia abaikan ke? Abai kena baca lam dengan ha. Lam yuhmil. Lam yuhmil. Mala yuhmilu. Lam yuhmil man? Ahmad. Wala Muhammad. Lam yuhmil siapa tadi, tuan dia? Siapa fa'il dia? Bisa tak ingat dah. Ahmad tadi eh? Oh, antum suka guna Ahmad ni. Nak guna Ahmad kena berhati-hati ya. Sebab apa kena berhati-hati? Sebab boleh maksud. Ha, apa ni? Ni hamzah ni. Pastikan ada kepala. Okay, kalau nak guna Ahmad, pastikan ada kepala hamzah. Mungkin tahun ni dia tak ambil kisah lagi. Kerana kita belajar dalam keadaan sukar. Tapi kalau dah tak ada COVID, hamzah, kalau kita tulis Ahmad tanpa hamzah, kena potong setengah markah ni. Okay, jadi ustaz sebenarnya tak galak kan guna hamzah. Apa ni, Ahmad. Lebih baik guna Muhammad, selamat sikit. Okay. Sebab Ahmad kena letak kepala hamzah. Kalau kita tulis alif je, mungkin dikira salah. Tapi tak tahulah, takut tahun ni pemarkahannya senang. Sebab kita dalam keadaan sukar kan. Harapkan macam itulah. Okay, lam yuhmil Ahmadu as-salata. Jadi kena baca dengan majzum lah. Sebab lam ni adatul jazmi. Jadi fi'il mudhari' selepasnya kena perlu baca dengan majzum. Fi'lun mudhari' majzumun bisuku. Okay. Okay, cantik. Ustaz. Ya. Kalau selain lam, untuk jumlah manfiyah. Jumlah manfiyah. Jumlah manfiyah apa ni? kalau dia tak nak apa ni? La, boleh la. La manfiyah juga. Kalau ma, ghayr. Ma fi'il madhi. Oh. Ma fi'il madhi ghayru ismun. Okay. Nah, beza. Cuma untuk kita ke SSM, kita hanya ada lam manfi dan juga la an-nahyu untuk ke SSM. Okay. Dua sahaja. Lama. Zoom. Ya. Lama. Lam. Lama. Lama. Ha, okay. Lama. Ustaz pun lama tak guna lama. Kadang-kadang salah juga ustaz ni. Okay. Sama lah. Lama. Lama nanti ustaz pun tak ingat lah. Tak berani. Nanti salah nanti. Nanti kena, itu kena ustaz kena rujuk balik. Lama tak guna. Kalau siapa tahu lagi baik. Okay. Ada soalan lagi? Ustaz. Ya. Kalau lama tu. Soalan? Mudafu ilaih. Soalan mana? Nombor dua. Nombor dua. Okey. Buat ayat Quran muhadiru ala jemaah ala kitab hingga safar, betul tak? Jangan apa dia? Quran. Muhadiru. Muhadiru ala jemaah. Quran muhadiru. Al-muhadiru. Ala jemaah. Al-jamiah. Al-kitab. Kemudian? Kemudian? Hina safari. Wow, panjangnya. Okey. Ni, betul ni. Qara'a al-muhadiru al-jamiah al-kitab hina safari. Ada tak salah ustaz lain? Ada. Betul. Al-muhadiru bukannya kena tu. Tak mahu tahu. Eh?
Kena ta marbutah. Sebab apa nak bubuh ta marbutah? Nak letak tarkib nati. Ha? Tarkib nati. Okey. Ha. Siapa lagi nak betulkan ayat ni? Ha. Ustaz. Al-muhadir tu alif lam buang. Okey. Ilai itu tarkib idhofum. Okey, cantik. Ha, ini betul. Qara'a muhadirul jami'ati. Muhadir mudaf, al-jami'ati mudafun ilaihi. Al-kitab mafulun bihina zarfun as-safari mudafun ilaihi. Jadi ayat siapa ni? Ayat Ain. Ayat Ain ni ada double mudafun ilaihi. Cantik ayatnya, cuma bahaya. Bahaya macam tadilah, kalau Ain terletak dekat sini alif lam, maka dah salah. Kena potong markah. Dia bahaya, ada bahaya. Ayat panjang ni banyak bahayanya. Sebab tu tidak digalakkan untuk Ustaz, boleh tak jelaskan lagi sekali badil mutabiq? Badal mutabiq. Jelaskan lagi sekali. Okey, badal mutabiq ni senang je. Senang je nak ingat. Yang pertama, dia berbentuk apa ni, isim yang berada selepas gelaran atau pangkat dan sebagainya. Macam ni dia guna gelaran pelajar kan? Pelajar. Jadi kita jelaskan siapa pelajar tu, nama dia Muhammad, maka Muhammad tu menjadi badal. Contohnya sini kalau tak nampak letak ustaz lah senang. Al ustadu. Kan? Yadhhabu al ustaz. Ustaz pergi. Ustaz mana? Ustaz Ahmad. Maka Ahmad tu badal kepada ustaz. Boleh. Ataupun boleh juga untuk badal ni nak senang ingat isim isyarat selepasnya, isim selepasnya yang ada alif lam, maka isim yang ada alif lam tersebut adalah badal. Boleh? Ya. Yeah. Okey. Ustaz nak tanya. Ya. Yeah. Kalau nak buat doktor, aduktur ke atobik? Boleh, dua-dua betul. Aduktur sebab betul. Kalau aduktur tu macam title, atobik tu macam pekerjaan. Ha? Dua-dua boleh, tak ada masalah. Kedua-duanya kedua-duanya akan membawa maksud apa ni, kalau kita letak nama selepas tu, letak nama selepas tu akan menjadi badal. Kan? Doktor Ahmad ataupun At-Tabib Ahmad, sama je kan? Mana menerangkan sama. menerangkan apa ni, gelaran At-Tabib ataupun Ad-Doktor. Okey. Ada lagi? Beres. Jadi untuk soalan ba, pastikan tajuk-tajuk nahu kita cek balik. Semua tajuk kita dah mahir, insya-Allah tak ada masalah. Okey, kita berpindah ke soalan jim, terutamanya soalan tadi apa dia masdar. Luas tu soalan tu. Kata terbitan. Ya. Kata terbitan. Okey. Contohnya ustaz letak satu masdar. Contohnya ni soalan apa ni? Ati misalan. Okey, contohnya ifti'al. Ni. Ifti'al. Itu contoh masdar satu. Okey, untuk soalan jim, soalan jim kena pastikan ada dua arahan. Satu, bawakan contoh. Yang kedua, baru bina ayat. Okey, ini kena pastikan soalan jim. Dan ada ketika dia minta hati misalan. Okey, macam soalan ni. Ada ketika yang lain, soalannya berbentuk satu tajuk khusus. Contohnya, hati, mungkin dia guna hati atau mungkin dia guna ij'al. Hati maknanya bawakan ataupun jadikan. Ij'al al-af'al contohnya. Al-af'al al-atiyah. Jadikan fi'il-fi'il berikut ismal fa'il contohnya. Satu tajuk. Jadikan atau bawakan, kalau ija'al af'al lah. Okey. Bawakan atau jadikan fi'il-fi'il berikut isim fa'il. Dia boleh. Ataupun dia kata ismal maf'ul. Satu tajuk je soalannya. Kalau kita ingat semua tajuk, maka senyumlah kita. Kalau kita ada tajuk yang tertinggal, maka menangislah kita. Apa lagi tajuk? Saraf? Isim fa'il. Itu dah ada isim fa'il. Lagi-lagi. Isim alat. Ismul alah. Dia boleh tanya. Satu tajuk.
Apa lagi? Masdar. Ah, yang tadi ditanya tadi kan. Al-masdar. Ah. Isim mausul. Eh? Apa lagi? Isim mausul. Isim mausul lah, tidak termasuk dalam silibus sarfun. Kita ada empat je, lima je tajuk. Yang pertama al-fi'lu, al-mujarrad, wal-mazid. Yang kedua ismul fa'il, yang ketiga ismul maf'ul, yang keempat ismul alah, yang kelima masdar. Lima tajuk sahaja untuk sarfun. Jadi siapa tak fokus kepada saraf rugi sangat. Sebab hanya ada lima tajuk sahaja. Dan pendek-pendek. Okey, jadi ini dia boleh tanya. Dia boleh tanya secara satu tajuk. Bawakan atau jadikan fi'il berikut sebagai isim fa'il atau isim maf'ul atau isim alat ataupun masdar. Dia boleh. Okey. Boleh dibina ataupun sebagaimana biasa kita jumpa, hati misalan, bawakan contoh bagi wazan-wazan berikut, kemudian letakkannya dalam ayat lengkap. Yang pentingnya soalan jim ada dua arahan. Bawakan contoh atau bina contoh, kemudian bina A, bina ayat. Nak selamat? Nak selamat buat macam mana? Jadual. Buat jadual. Maka selamatlah kita. Kalau dah biasa dengan jadual, nampak je soalan jim, maka kita akan automatik buat jadual. Jadi jangan malas nak buat jadual. Buku jawapan tebal ada. Okey, kita bina jadual terus. Okey. Baik, kita ada lima tajuk sahaja kan? Jadi Ustaz rasa dalam ni mungkin ada semua kot. Nanti kita tengoklah ceritanya. Okey, kita lihat. Ustaz ambil letak dalam petak lah, senang. Kalau tak ada masalah. Cuba, kita cuba. Kita cuba. Oh, enam eh. Tak apalah. Enam. Okey, boleh. Jadi tujuh. Oh, sebab ni ada. Okey. Tak boleh. Okey. Baik, kita ada. Apa ni? Ustaz nak tanya esok Ustaz buat kelas lagi tak? Oh, rasanya Ustaz esok dah bersara kot. Rasa tak larat dah esok. Ustaz nak bagi ruang antum ulang kaji sendiri dah. Rasa-rasanya sebab malam esok sepatutnya antum dah fokus apa ni? Cari mana yang perlu difokus. Kalau ikut Ustaz tak perlu apa. Di masa-masa begini lebih baik bersendiri je. Kita tahu kita lemah mana, kita fokus dekat situ. Baik. Okey, yang pertama fa'ala. Nampak je baris akhirnya mansub, maka kita tahu. Kita tahu apa kalau baris akhirnya mansub? Madi. Fi'il madi. Confirm fi'il madi. Nampaknya baris akhirnya mansub, confirm. Itu adalah fi'il madi. Dan lagi kalau kita tahu fi'il mujarrad dan mazid, kita nampak fa'ala, kita dah tahu. Ini fi'il apa? Berapa huruf? Empat. Fi'il empat huruf. Nampaknya fa'ala. Oh, ini wazan fa'ala ni. Senangnya ni. Setiap wazan kena ada contoh dalam kepala. Setiap wazan simpan satu contoh untuk senang kita bina ayat. Contohnya kalau pelajar usas, dia akan ingat apa kalau fa'ala? Qabala. Syahada. Kalau biasa dengan qabala, teruskan dengan qabala. Jangan tukar-tukar. Supaya kita tak pening. Jadi kalau nampak fa'ala, syahada. Nampak fa'ala, qabala. Atas kebiasaan kita di sekolah lah. Setiap wazan pastikan ada satu contoh. Okey, yang ni kita tahu dah fi'il madhi. Yang kedua, yaftailu. Nampak je ya, kita tahu dah. Kita nampak dah fi'il mudhari. Tapi kena pastikanlah fi'il madinya apa? Ista. Apa fi'il madinya? Ifta'ala kan? Kalau kita tahu fi'il madinya ifta'ala, maka kita akan nampak terus. Apa contoh yang kita biasa? Contohnya tadi. Ihtarama yahtarimu. Kalau yang tadi biasa dengan ijtama'a, maka yajtarimu. Boleh pastikan waw nun jangan tinggal. Okey. Yahtarimu. Okey. Okey. Ni mati akhir. Kalau mati akhir, fi'il apa? Amar. Amar. Nampak je akhirnya majzum. Ini fi'il amar. Confirm.
confirm fi'il amar. Ain fi'il pun ada baris. Istaf'il. Fi'il amar. Dan wazan fi'il ma. Madi istaf. Ala kan? Okey. Apa contoh? Dalam kepala. Istakhrij. Istakhrij. Okay. Keluarkanlah. Istakhrij. Okey. Seterusnya kita ada. Kita ada. Mufa'ilun. Ada mim dhammah di hadapan. Ain fi'ilnya berbaris kasrah. Tajuk apa? Isim fa'il. Kita nampak terus. Oh, mim dhammah, ain kasrah. Isim fa'il bagi fi'il madi apa? Fa'ala. Kalau tak berapa nampak, buang mim. Oh, fa'ala. Fa'ala maka kita tahu dah. Macam tadi, siapa dia tadi? Darrasa. Jadi mudarrisun. Yeah. Kalau rottaba, jadi murad. Ibu. Okey, rottaba menyusun. Kalau pelajar usah dia nampak rottaba je sebab nota usah rottaba. Jadi macam siapa tadi? Sebab dalam nota sekolah dia mungkin darrasa, apa darrasa tadi? Mudarrisun kan? Ha, darrasa mudarrisun, guru. Okey. Mas atas kebiasaan masing-masing. Yang penting ada dalam kepala kita. Yang kelima kita ada mif'alatun, mim baris bawah. Tahu dah tajuk apa? Isim alat. Isim alat. Alat. Kalau mim kasrah ni, ini isim alat. Mif'alatun apa contoh? Mif'alatun. Okay, ada orang mif'alatun, ada orang mif'alatun. Masing-masing punya kemudahan. Masing-masing punya nota, masing-masing punya apa ni maklumat dalam kepala. Contohnya mif'alatun. Okey. Dan yang terakhir ni ifti'al. Okey. Mana kita nak kenal dia, Masdar? Sekolah. Ada apa? Alif di awalnya, alif sebelum akhir kan? Alif di awal dan alif sebelum akhir. Oh, ini masdar. Fi'il madi dia apa? Ifta'ala. Maka ifta'ala, kita ingat tadi ihtarama tadi kan? Ihtarama contohnya. Maka jadi ihtiram. Okey. Ya. Jadi masdar sebenarnya nak ingat hanya ada berapa cara? Berapa cara untuk ingat masdar? Yang pertama fi'il mad, fi'il tiga huruf. Yang kedua fi'il yang bermula dengan a, alif. Alif. Yang ketiga fi'il bermula dengan ta. Fi'il bermula dengan ta. Yang keempat wazan fa'ala, yang kelima wazan fa'ala. Walaupun wazan kita banyak kan, jadi kita gabungkan. Kalau fi'il alif contohnya af'ala, ifta'ala dan istaf'ala. Ketiga-tiga tu bermula dengan alif. Jadi nak bina masdarnya macam mana? Tambah alif sebelah. Tambah alif sebelum akhir. Kerana tu jadi akra af'ala jadi if'al, ifta'ala jadi ifti'al, istaf'ala akan jadi istif'al. Tambah alif sebelum akhir bagi fi'il madi yang bermula dengan alif atau hamzah. Yang kedua, fi'il yang bermula dengan ta, tafa'ala dan tafa'ala. Bagaimana masdarnya? Tafa'ul. Dhammah sebelah tafa'ul. Ejaan kekal. Ejaan sebagaimana fi'il madi, cuma bezanya ain fi'ilnya dhom. Tafa'ala tafa'ulan. Tafa'ala tafa'ulan. Boleh? Kemudian kita ada wazan fa'ala. Wazan empat huruf. Fa'ala masdarnya mufa'alatun. Masalahnya tambah. Tambah apa kalau tak ingat? Mim. Tambah mim. Mata. Tambah mata. Oh, mata. Tambah mim. Tambah mim di awal, ta marbutah di akhir. Maka jadilah fa'ala mufa'alatun. Dan wazan yang terakhir kita ada wazan fa'ala tambah apa? Tambah taya bagi yang tak ingat tak ingat. Kalau yang dah ingat tak apa, dia sebut dia tahu terus masdar. Yang tak ingat, ingat. Kalau wazan fa'ala tambah taya. Tadi awal, ya sebelum a, akhir. Jadilah fa'ala taf'il. Okey, fi'il tiga huruf. Kalau tak tahu masdarnya, kekalkan ejaan sebagaimana fi'il ma. Biasanya betul. Okey, ihtiram. Baik, sekarang kita nak main ayat. Dah pukul berapa? Oh, 11. Okey, kita nak bina ayat. Bina ayat. Boleh. Oops, sorry. Tersilap. Mana yang mana nak pilih ni? Yang akhir ke?
Jadi. Okey. Okey, kita nak bina ayat. Oh, ini fi'il madi tak ada masalah. Okey, cuba bina. Syahadah Muhammad At-Tilfaz. Okey, syahadah Muhammadul At-Tilfaz. Muhammad melihat TV. Senang ni. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Okey, yahtarimuna. Contoh ayat. At-tullab yahtarimuna al-mu'allima. Okey, kenapa tak letak at-tullab sebagai fa'il? Sebab fi'il tak boleh. Dah ada waw nun jadi tak boleh nak dibuang. Ada bilangan kan, ada waw nun. Jadi dia, kita kena letak mubtada' di hadapan. Okey. At-tullab yahtarimuna al-mu'allim. Pelajar-pelajar menghormati guru. Cantik. Ha, ni kena ingat tadi, fi'il amar ni istakhrij tadi kan. Tak payah letak baris dalam periksa. Cuma takut kita tak ingat. Istakhrij, keluarkan. Letak panggilan dia senang. Nak suruh siapa ni? Ni munada tadi. Muhammad. Ya Muhammad. Jadi Muhammad ni kita boleh baca dengan ya Muhammadu. Tak. Apa ni nama khas? Nah, lama tak ingat. Nama khas kena baris hadapan sahaja. Tak boleh mansub. Okey. Ya Muhammadu. Wahai Muhammad, keluarkan apa? Alkitab. Alkitab. Okey, keluarkan buku. Kan senang tu tak hafal. Fikir dia nak buat apa, keluarlah. Ya Muhammad, keluarkan buku. Okey, cantik. Ni isim fa'il, murattib. Okey, isim fa'il. Kalau malas fikir banyak, jadikan dia fa'il. Letak fa'il. Jadi rattaba al-murattibu. Jadikan dia fa'il. Rattaba al-murattibu al-kitab ataupun al-kutub. Al-kursi pun boleh. Al-karasi. Yang orang yang menyusun itu menyusun kursi. Ataupun boleh juga, boleh juga kita gunakan fa'il ni sebagai khabar pun boleh. Tapi kalau malah sakit kepala, letak dia sebagai sebagai fa'il. Senang. Okay. Seterusnya penyapu. Contoh ayat. Ini kena satu nama manfasal. Okey, ini dapat sebagai muktada. Okey, boleh. Al-miknas satu apa tadi? Amal manfasli. Amal manfasli, penyapu di hadapan kelas. Okey, boleh? Cuma kalau nak buat jumlah ismiah, pastikan muktadanya ma'rifah. Pastikan ada alif lam pada al-miknasah. Jumlah ismiah kena berhati-hati. Takut tersilap. Okey, seterusnya masdar. Masdar ada dua cara. Kalau malas sakit kepala, letakkan masdar di akhir. Ya. Kalau teri buat hazihi mikna satu, boleh tak? Boleh je. Sebagai khabar. Cuma isim isyarat ni, kalau nak guna sekali dalam lima ayat tu bolehlah. Ustaz pun tak sarankan kita gunakan hazihi kerap-kerap. Sekali bolehlah. Dalam setiap soalan. Dalam setiap soalan tak betul. Ya. Nak tambah harfu ke isim anda tu boleh tak? Nak tambah? Tambah apa? Harfu ja. Contohnya boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Yang penting ada penyapu tu. Yang penting ada. Eh? Penting ada. Harfu ja nak letak mana tadi? Contoh ayat Tanasa Muhammad Al-Ardiyah Al-Miknasah tu. Oh, tak ada masalah. Yang penting ada je Al-Miknasah. Miknasah tak ada alif lam ke tak apa. Ada alif lam pun tak apa. Itu tidak menjadi masalah. Okay, ihtiram. Okay, untuk masdar nak senang, letakkan dia di akhir ayat. Cuma syaratnya di hadapan ayat kena ada fi'ilnya. Contohnya ihtiram. Fi'ilnya ihtaram. Kena ada ihtaram dalam ayat. Baru kita. Contohnya siapa? Muhammadun ihtarama al-mu'al mu'allim. Ihtiram. Okay, itu ayat biasa. Ayat fi'il, fa'il, maf'ul bih. Baru kita letak masdar sebagai maf'ul mutlak nama dia. Maf'ul mutlak dia termasuk dalam tajuk al-mansubat. Kena mansub. Ihtiraman. Sebab tu kalau nak senang hafal masdar, terus hafal dengan mansub. Af'ala if'alan. Ifta'ala ifti'alan. Istaf'ala istif'alan. Okay, apa macam tu. Senang, terus mansub. Jadi kalau kita bina ayat, kita letak belakang
automatik dah masuk dah. Okey, itu salah satu. Dan kalau yang dah expert sikit bolehlah guna contohnya ihtiramul muallim, kita guna masdar. Dia nak guna masdar ni ayat yang tidak kita buang fa'il dia. Asalnya ihtarama Muhammadun al-muallima. Kalau kita tak nak guna fi'il, kita guna masdar, kita buang Muhammad. Terus je ihtarama ihtiramul muallim, menghormati guru, tapi ayatnya tak habis lagi. Kena ada khabar. Ihtiramul muallim contohnya wajibun. Itu cara nak guna masdar dan bukan sebagai maf'ul mutlaq. Itu salah satu cara dia. Okey. Kita jadikan dia mudhaf, selepasnya asalnya maf'ul bih akan jadi mudhafun ilaihi, kemudian kita cari khabar. Letak khabar di akhir. Ihtiramul muallim wajibun, menghormati guru wajib. Kita terjemah bunyi macam fi'il kan? Ihtiram, menghormati. Kalau fi'il dia kena ada fa'il. Tapi kita nak buat ayat menghormati guru tanpa fa'il, maka kita guna masdar. Boleh? Ada soalan lagi? Untuk tak ada, Ustaz. Alhamdulillah. Okey. Sebelas dah ni. Kita start tadi apa? Boleh sikit lagi? Kita dah selesai bahagian alif. Alhamdulillah, selesai alif. Kita pergi ke nak tengok cuma pesan penaja. Kita pesan je lah ni. Dah pukul 11 ni, tak boleh lama-lama. Ustaz malam tu yang habis pukul 1 tu eh. Oh, esok pening ni Ustaz. Orang tua tidur lambat tak boleh. Orang tua setakat pukul 12 je. Okey, untuk apa, untuk apa ni, untuk soalan kis mubah, soalan petikan, pastikan kita faham istifhamnya. Man, mana apa man? Siapa? Siapa? Man mana ulkur? Nyatakan. Senaraikan. Senaraikan. Kam? Berapa? Berapa? Kaifa? Bagaimana? Bagaimana? Ma? Apa? Bima? Dengan apa? Dengan apa? Itu yang pertama. Kita kena pastikan kita faham soalan. Kemudian kita bacalah soalan tu. Baru kita cari dalam petikan isi yang berkaitan. Sebelum nak jawab, mouse sudah dah. Ada masalah. Okey. Komputer sas jam sekejap. mana lah? Hilang. Mana hilang? Okey. Kena ingat, bagi yang tak biasa jawab, kena ingat mukaddimah jawapan kena ada ya. Contohnya, man aqamal barnamaj al-ijtimai fi daril aitam. Mukaddimah wajib ada dalam jawapan. Jadi kita ambil selepas istifham, mukaddimahnya letak dalam jawapan. Jadi mukaddimahnya aqamal bar, apa ni, dia tanya man, siapa eh? Okey. Yang menganjurkan program masyarakatan di Dairul Altam tu siapa? Jadi kita kena carilah. Sini lebih baik letak alladhi di hadapan ni, yang menganjurkan aktiviti. Bagi kita tengok. Aqamat, dah jumpa? Ya, aqamat ada kan? Siapa yang menganjurkan? Siapa? Jami'atul Lughatil Arabiyyah bi Madrasatil Tsanawiyyah Al-Wataniyyah Datuk Ismail Bilwayah Upanyanya di Wilayah Negeri Sembilan. Okey, ini jawapan dia. Jadi kita gariskan dalam periksa, jangan lupa gariskan, letak nombor supaya senang kita nak cari. Okey. Oh, itu kan nombor. Okey, letakkan nombor. Al-Barnamaj Al-Ijtimai ada dekat akhir tu, dah ada dalam mukadimah. Tak payah ambil. Okey, kita letak sini. Jadi kita nak senang, nak sesuai, kita letak alladhi lah. Okey. Alladhi ke allati? Allati. Tanya man. Guna cuma situ aqama. Tak belaga dengan jam'iyah. Okey. Kena baikilah. Kena baiki sikit. Allati, sebab penganjurnya jam'iyah kan, mu'anas kan? Betul, mu'anas. Okey, kena baiki sikit. Allati aqamat, yang menganjurkan. Al-barnamaj, yang
yang menganjurkan alladhi aqamat al-barnamaj. Jap, Ustaz Ubening. Tanya. Oh, kalau nak bawa, okey. Nanti jap. Alladhi, ya. Tak perlu tambah hiyai. Lepas darul aitam. Lepas darul mana-mana? Lepas darul aitam. Alladhi aqamat, boleh? Boleh letak, boleh tak letak. Tapi kalau nak man ni, ini soalan ni sama ada kita letak isim mausul di hadapan ataupun kita letak di celah ni pun tak apa. Aqama jam'iyatul lughah ni al-barnamaj pun boleh. Yang itu lagi senang lah sebenarnya. Kita tak sakit kepala. Tapi kena tukarkan aqama kepada mu'annas lah. Contohnya macam ni eh. Contohnya kita ambil ni, kita letak di tengah sebagai fa'il ni. Pun tak apa, tidak menjadi ya tu hilang kejap ini dah tarik yang lain tadi. Okey, macam ni boleh, tak ada masalah. Kita letak dia sebagai fa'il. Aqama ja aqamat, kena tukar muannas lah. Persatuan ni menganjurkan program ijtimai fi dairil aitam, itu boleh dibolehkan ataupun sebagaimana tadilah. Alladhi al alladhi aqama al-barnamaj bis allati aqamat al-barnamaj jam'iyyatul bilang ke mana tadi. Okey, allati aqamat al-barnamaj ijtimai fi dar al-aitam jam'iyyatul lughatil arabiyyah. Okey, tapi kena tambah allati lah. Kalau nak letak huwahiyah pun boleh, allati aqamat jam'iyyatul lughatil arabiyyah huwa alladhi aqamat. Okay, huwa hiya. Okay, tak wajib hiya di sini. Boleh ada, boleh tiada. Okay Ustaz. Ya, yeah. Kalau ambil kepada soalan tu, lepas tu terus sambung ambil. Jawapan salah ke? Ambil macam mana? Ambil macam mana? Ambil kepada soalan tu kan yang aqamat ada baru. Lepas tu terus sambung jawapan. Contohnya macam ni, contohnya macam ni. Aqama al-barnamaj. Terus je. Aqama al-barnamaj al-ijtima'i, dia jadi pelik kan. Aqama al-barnamaj al-ijtima'i fi daril aitam jam'iyyatu. Fa'il duduk belakang. Betul, fa'il di akhir. Sebenarnya boleh je. Fa'il di akhir. Fa'il di akhir. Tapi kena baca aqama al-barnamaja al-ijtima'iyah fi daril aitam jam'iyyatul lughatil arabiyyah. Cuma peringkat SPM kita tak ajar pun fa'il berada di akhir kan. Kita biasa kenal fa'lun, fa'il, maf'ulun, maf'ulun bih. Al-barnamaj ni maf'ulun bih ni. Okey, nampak tak? Ini atas perbincangan lah. Kalau dia nak benarkan tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab boleh je fa'il berada di akhir sebenarnya. Cuma yang biasanya untuk kita, fa'il, fa'il, maf'ulun, maf'ulun bi. Aqama fa'ilun, jama'iyah ni fa'ilnya, maf'ulun binya al-barnamaja. Okay, jelas? Ya. Boleh, Ain. Okay. Itu contoh eh, contoh. Contoh. Okay, Ustaz tak nak banyak dekat sini. Cuma nak beritahu, kena ada mukadimah. Kalau perlu penyambung jawapan, kena letak penyambung jawapan, baru letak jawapan. Contohnya soalan kaifah, apa penyambung jawapan dia? Bagaimana, apa penyambung dia? B kan, biasanya B. Biasanya dalam petikan tu ada B. Kalau soalan bima ni, apa penyambungnya? B sama sebab ada B. Bima dengan apa? Dengan jadi kalau yang perlu wajib ada penyambung, kena ada penyambung. Kalau tak, dia akan potong setengah markah. Okay, itu untuk kefahaman. Muradif sebagaimana biasa, tak ada masalah. Muradif nampak je, letak je lah. Tak nampak, huraikan pun boleh. Ataupun kalau nampak dia punya perkataan berlawan, berikan perkataan berlawan, letak di hadapan tu perkataan tidak. Maka betul lah. Contohnya
Yahusu makna dia apa? Menggalakkan kan? Menggalak. Apa sejati dia? Apa sejati dia? Syajjah. Okey, syajjah. Syajjah, menggalakkan. Katalah, ya. Nah, tengok yang kat atas tadi kan. Ustaz cakap Kaifa penyambung dia B, Bima penyambung dia B. Ada lagi tak? Ada. Kalau lima tak? Lianah. Kalau lima tak, paling kurang kena ada li. Kalau ilama? Li, ila. Ila. Min aina? Si. Min aina, min aina. Min. Min, itu contoh-contohnya lah. Banyak lagi. Jadi kena perhatikan lah. Biasanya ada dalam petikan biasanya. Okey, boleh? Okey, boleh Ustaz. Okey. Yang paling bahayanya ayu. Ayu bahaya. Kena hati-hati untuk soalan ayu. Okey, syaja'ah. Katalah kita tak nampak syaja'ah. Kita nampak apa ni, menggalakkan lawan dia apa? Adakah menggalakkan lawan dia apa? Menggalakkan. Melarang, boleh? Boleh. Kan kita nampak lawan dia. Seperti dia tak nampak, kita letaklah melarang. Apa dia melarang? Yanha. Yanha ke yamna' kan? Naha yanhi. Tu lawan dia, tak letaklah depan tu. Contohnya, diddu lawan kepada yanhi. Boleh. Ataupun kita tak tahu yang itu, kita letak apa, la. La, tidak melarang, menggalakkanlah, tidak melarang, boleh, dibolehkan. Contoh, mana kalau kita tak nampak sererti, kita bawa perkataan melawan dia, tapi kena letaklah di hadapan tu, tidak. Okey, sama juga dengan mudad. Mudad, sepatutnya kita bawakan perkataan melawan dia, ataupun tak nampak kata melawan, kita huraikan pun boleh. Ataupun kita bawakan sererti, letak tidak di hadapannya. Boleh. Jelas? Jelas, Ustaz. Okey, soalan dal. Soalan dal kembali kepada nahu dan saraf. Nahu dan saraf, cuma kita kena cari. Cari dalam petikan. Jadi kalau kita dah biasa dengan nahu saraf, soalan ni senang, cuma makan masa je lah. Takut. Apa ni, ada satu je, ada satu pun di perenggan akhir, letih kita. Okay, kita ada fi'il mudhari' mansub, maka kita kena cari apa untuk fi'il mudhari' mansub? Adatul nasb. Ada adatul nasb. Ada berapa adatul nasb? Lima. Lima. An, lan, kai, li, yang terakhir izan. Apa? Izan tak ada. Untuk SPM, KSSM tidak ada izan. Apa satu lagi? In. An, lan, kai, li, satu lagi. Satu lagi. Hatta. Lima. Lima tu untuk KSSM. Walaupun izan betul. Cuma KSSM dia tak akan tanyalah. Okey, kita ada fi'il mudhari' mansub. Jadi kita kena carilah. Cari. Yang kedua, isim maf'ul, wazan maf'ul. Makna fi'il tiga huruf kan? Isim maf'ul pada tiga huruf. Yang ketiga, masdar, wazan tafa'ala ke tafa'ul tadi? Tafa'ul. Tafa'ul. Cuma dia bagi ni, dia tak letak baris kan. Jadi kita cari tafa'ul. Kena carilah. Contohnya kita cari fi'il mudhari' mansub, kita cari satu. Fi'il mudhari' mansub, siapa jumpa tolong beritahu. Fi'il mudhari' mansub. Peringkat pertama ada ke tidak? Rasanya macam tak ada. Tak ada. Peringkat kedua ada ke tidak? Siapa mata cepat? Ni kes Naya ni. Ustaz rasa ada peringkat yang kedua? Dia tak ada. Ditertiba. Ditertiba. Li? Ditertiba. Baris? Baris 1, 2, 3, 4, 5. Lima. Okay. Ini apa ni, fi'il ke isim tertib ni? Tanzih pun sama. Isim. Ha? Isim kan? Isim. Ini wazan apa ni? Taf'il. Betul? Taf'il masdar kan? Ini bahaya ni. Kan? Kita nampak ada li, tiba-tiba selepas ni nampak macam fi'il akan, tapi dia adalah masdar. Tanzif, taf'il. Sama juga tertib. Maka ini bukan mansub. Ustaz yang tu? Ismun ba'da harfil jarri. Ada lagi?
Awal dia soal liqat'i. Liqat'i pun ini adalah masdar. Oh, bahaya betul. Tengok. Liqat'il a'syab. Untuk memotong, memotong kayu. Ada tak fa'il? Tidak ada kan? Ha, makna bukan bukan fa'il lah tu, masdar lah tu. Ha, ni qat'i. Masdar kepada qata'a. Ada lagi? Litanzifa ustaz. Litanzifa. Tak boleh juga. Dia sama dengan tertib. Wazan yang sama. Taf'il. Isim juga. Tak adalah. Kesimpulannya tidak ada pada perenggan kedua. Oh, letih. Buang masa betul. Ini memang buang masa kita. Di perenggan akhir baru ada. Okey. Perenggan akhir. Siapa jumpa? Ha, perenggan akhir confirm lah ada. Ya, jaziah. Kesian kita. Buang masa. Dia telah membuang masa kita. Dia telah membuang masa kita. Dia pilih jawapan yang berada di perenggan yang terakhir. Ini yang bahaya ni. Rugi masa kita. Duk cari. Jadi kita letaklah. Fi'il mudhari' mansub. An yajziyahum. Ini confirm lah an. Sebab tu li bahaya. Li kena pastikan selepasnya fi'il mudhari'. Bukan selepasnya isim. Okay. Nah, kalau isim, kita i'rab dia ismun ba'da harfil jarri majrur bil kasrah. Okey, jelas. Jelas. Okay. Jelas. Ustaz, ustaz. Ya, Wasim. Time tu kena ada juga. Sebaiknya ambil lah. Sebab dia nak fi'il mudhari' mansub kan. Bila kita letakkan tu, nampak sangat lah dia mansub. Tak ada, tak apa. Tak ambil, tidak apa. Sebab soalannya nak fi'il mudhari' mansub. Ketika kita petik tu betul. Okey. Kalau kita letaknya ni, pemeriksa tak payah carilah. Takut-takut pemeriksa time tu tak ingat. Oh, ya jaziyahu, dia terpaksa terpaksa tengok atas apa buktinya. Jadi kalau kita letak ni, senyumlah dia. Oh, ni confirm ni. Mansub. Kalau dia tak ingat skema lah. Okey. Boleh? Itu contoh. Kita kena naya hari ni ni. Oh. Soalan negeri 9 memang A+ lah. Memang sukar betul. Ha, ni ada orang nerori ni. Ada. Oh, ini yang boleh jawab memang hebat ni. Memang kau-kau punya soalan ni. Okey, terus. Ha, A'rib. Okey, A'rib. Soalan i'rab kita perlu hanya mauqi', halah dan ala. Alamat. Ustaz rasa qismu ba kita guti ni tak boleh tak. Tak kita tak pergi lah. Qismu jim. Qismu jim. Antum carilah. Apa ni yang Ustaz dah bagi tu dalam channel tu. Contoh-contoh soalan alif. Ustaz rasa dah bagi dalam 30 contoh kan. Tengok-tengok lah supaya kita bila kita periksa nanti kalau terkena yang sama. Oh, ini maksud dia, senang kita nak benda ayat. Itu je. Rasanya dalam 30 Ustaz dah bagi dalam 30 contoh untuk soalan alif ni. Karangan berpandu. Okay. Okey, soalan i'rab kita ada masaan. Masaan tak payah tengok petikan, kita boleh i'rab. Boleh tak i'rab terus masaan? Boleh. Ha, sebab dia apa? Zarf zaman. Ha, terus je. Zarfun. Sebut zarf je. Halahnya apa? Mansub. Mansub. Okey. Mansub bi fathah. Ha, senang je. Cuma kena berhati-hati, ada zarf yang mabni. Ada berapa untuk KSSM zarf mabni? Siapa ingat? 7. 5 je al-an. Untuk KSSM. Al-an. KSSM kita ada 5 je walaupun ada 5 je. KSSM dia nak 5 je. Yang pertama al-ana, yang kedua amsin. Amsi. Okey. Amsi. Ha, yang ketiga Bainama. Yang keempat Haisu. Aithu. Yang kelima? Hainama. Hainama tak termasuk. Oh, tak salah. Tapi okey. Kita yang syllabus je. Satu lagi. Tak ingat dah tak sebut ni. Mundu. Mundu dah ada, Mundu. Bainama. Bainama dah ada sebut. Mundu satu lagi. Maizu. Ha, Mundu satu lagi. Okey. Ha, lima tu i'rabnya zarfun mabni ala, tengoklah baris akhir dia. Kalau amsi, ala kasrah. Kalau mundu, ala dhamma. Okey, boleh? Boleh. Al-aitam. Al-aitam ni Ustaz rasa mesti mudhafun ilaihi. Betul tak? Oh, betul. Oh, betul. Tengok tu. Daril aitam.
Kan? Ada dah rumah anak yatim. Irob kita kena tengok keadaan sebelumnya. Ha, itu kunci nak cari irob, tengok keadaan sebelumnya. Kalau tak nampak lagi kena tengok sebelumnya. Ha, macam ni tak payahlah kita tengok dari, kita dah tahu. Daril aitam, rumah anak yatim. Dar mudaf al aitami mudafun ilaih. Okey, jadi jawapan kita mudafun ilaihi. Mudafun ilaihi halahnya majrurun. Majrur. Bil kasrah. Kasrah. Res. Al aitami. Kenapa dia majrur bil kasrah? Boleh mudaf. Ni. Kenapa dia majrur tak majrur bil ya? Sebab dia isim mufrad. Ha, isim mufrad. Iya ke mufrad al aitam tu? Ha? Sebab dia jamak taksir. Jamak taksir. Taksir. Kita ada tiga majrur bil kasrah. Yang pertama mufrad, jamak taksir, satu lagi. Apa satu lagi? Majrur bil kasrah. Jamak muannas salim. Muannas salim. Yang lain bilia, musanna, jamak muzakkar dan satu lagi. Apa satu lagi majrur bilia? Aiwah al-asma al-khamsah. Beres. Wow, masih lagi berkaitan dengan i'rab dan juga sarfun. Idbit bi syakli tam, tandakan dengan baris penuh. Okey, mudir, nak letak baris apa roh? Baris dhammah. Dhammah, kenapa dhammah? Ya fa'il kepada qama. Okey, kita lihat sebelumnya ada qama, ada fi'lun, maka siapa yang berdiri? Mudir. Okey, mudir fa'ilun marfu'un bidham bidhammah. Yang lain itu kerja saraf, letak baris. Mudir, baris mati letaklah nak selamat walaupun tak perlu. Sebab kita dah tahu macam mana pemarkahan. Qama mudir, kemudian Allah. Ada apa sebelum Allah tu? Fa'il. Ada fa'ilun. Siapa yang berdoa? Mudirun. Okey. Fa'ilnya dhamir mustatir. Kembali kepada mudir kan? Jadi Allah jadi apa? Jadi maf'ulun bi mansubun bil fathah. Jadi Allah wa yad'u Allah. Okey. Okey, ni ada an. Maka ya ni baris mana? Baris fathah. Fathah. Okey, sebab ada an kan. Ni nak baca macam mana? An yajziyahum. An yajziyahum. Jaza yajzi. Yajziyahum. Ha, ini peranan sarah lah ni. Yajziyahum. Okey, an yajziyahum. Hum pun kena letak baris. Hum. Okey. Jaza yajzi. Okey. Qasirah. Jadi apa tu? Mal. Apa dhammah. Jadi? Kenapa dhammah? Na'at. Sebab dia man'ut kepada nabzah. Na'at kepada nabzah. Nabzah jadi apa? Khabar. Kenapa dia khabar? Sebab tu muktada hazihi. Sebab hazihi pun? Muktada. Okey. Jadi nabzah jadi khabar. Qasiratun. Okey, qasiratun na'tun ikut je nabzah. Qasiratun. Qasiratun. Okey. Okey, beres. Tun marfu'un bil dhammah. Okey, selesai kita untuk soalan wow. Ustaz, kalau qasirah tu salah ya Ustaz? Iya. Kalau qasirah tu saja. Qasirah tu. Salah lah. Sebaris sepatutnya tanwin. Sebab ni tak ada. Dia isim. Isim kalau tak ada alif lam, tanwin terus. Okey. Kenapa? Sebab dalam silibus kita tak belajar apa ni, satu tajuk yang bernama apa? Ustaz sebut lupa terus. Yang is apa ni, yang tidak boleh letak tanwin. Yang itu kita tak belajar, jadi tak akan ditanya lah yang tu. Dia panggil apa tajuk tu? Siapa dia tahu? Mamnu' minas sarf. Alhamdulillah. Al-mamnu' minas sarf kan. Ismun apa ni? Ismul ladzi la yansarif. Yang tu
kita tak belajar jadi garanti tak kena tanya lah. Selamat lah. Kalau tak kita kena fikir yang tu lah, oh ni tak ada, tak ada tanwin ni, kena satu baris ni sebab dia tak boleh terima tanwin. Pening kita. Okey, selesai kita untuk Zai. Soalannya keluarkan isi penting, tiga isi penting. Istafiq salah tata afkarin ra'isa. Okey. Kita letak mukadimah lah sikit finnas. Okey, contohnya mukadimah kita letak sebelum sebelum ni tak wajib pun, saja je. Saja je. Kita letak sikit sebelum kita letak dia punya afkar ra'isah, min afkarin ra'isatin finnas contohnya. Di antara isi penting dalam petikan yang pertama, bacalah. Baca tengok. Oh, yang yang awal ni garanti ni, inna nizama muhimun fil hayah. Isi penting ke? Sesungguhnya peraturan penting dalam kehidupan. Confirm isi penting. Okey. Kalau benda macam ni seronoklah kita. Nampak terang-terang eh. Okey, yang kedua nak cari apa? Wan najah wa amalu kulli insan. Ini pun penting juga ni. Walakin an-najah la yatahaqqaq biduni nizamin. Li'anna an-nizam min al-awamil allati tudammiru an-najah. Al-jidd wal-ijtihad wal-'amal ad-da'ib was-sabr wal-itqan la tu'addi ila an-najah illa idza kana al-uquub panjangnya mutarinan bil muhafazah 'ala an-nizam. Okay, banyak isi ni, boleh boleh ambil macam-macam ni. Innal muhafazah 'ala an-nizam laysa bi amri sahlin fa inna tahtaj ila al-musabarah 'ala al-jizam bin nizam wal-fahm amiru wa ini. Oh, banyak isi, boleh boleh pilih macam-macam isi. Jadi tidak terhad kepada tiga lah dalam ni. Nasib kita baiklah kalau kena soalan ni. Okey, kita nak ambil yang mana? Ustaz pun malah baca dah ni banyak. penutup kita nak ambil apa? Kita ambil penutup lah satu. Walidzalika man yuri an yajha fi hayati fa alayhi tamassaka bin nizam wa an yuhafidha alayhi daiman. Ha, ni kita ambil isi yang ketiga. Boleh ya ni? Sesiapa yang inginkan kejayaan hendaklah berpegang dengan nizam dan menjaganya dengan baik. Boleh? Boleh tak jadikan isi? Boleh, Ustaz. Okey, kita jadikan dia isi yang ketiga. Ada ke ambil isi yang ketiga dulu? Apa ni berbanding isi yang kedua? Oh, jadi hilang eh. Tulis sikit eh. Tulis sikit tiga. Contohlah contoh. Ha. Okay. Okay. Tapi kalau nak ayat sendiri, ni kena ayat sendiri ni. Bil jumlah min indik. Ayat sendiri ni sama ada kita tambah atau kita pendekkan dah kira ayat sendiri. Atau kita kurangkan. Kurangkan tu pendekkan lah ya. Atau kita buat apa lagi? Cantumkan dan sebagainya. Kira ayat sendiri lah tu. InsyaAllah. Jadi man yuri an yajha fi hayati fa alayhi an tamassaka bin nizam wa an yuhafidha alayhi daiman. Siapa nak baiki ayat ni contohnya? Ada orang nak try baiki. Contohnya yang tak nak buang ni. Boleh, tak ada masalah contohnya. Man yuri an yajha ilam najah. Oh, ini lagi lah. Memang confirm ayat sendiri. Okey, maknanya kita tambah kataan lain kan? Man yahtaj ila najah. Okey, cantik. Fa'alaihi dah kat situ. Man yahtaj, ini contoh sahabat kita bagi contoh. Man yahtaju. Man yahtaju. Man yahtaj. Ini dah confirm lah ni. Ayat sendiri nampak dah lain. Ila najahi. Okey, itu contoh. Fa'alaihi anta fastaka bin nizam an yuhafidha alaihi daiman. Okey. Itu contoh eh. Isi yang lain boleh pilih yang mana je, asalkan berkaitan beres lah tu. Okay. Innan nizala muhimun fil hayah. Kalau nak tambah pun tambah lah. Ataupun nak tukar muhimun tu. Ataupun nak ni. Innan nizama apa selain daripada muhimun? Apa? Daurun. Daurun. Daruriyun. Innan nizama daruriyun. Fil hayat. Okey. Eja lain. Sebut lain. Okey. Itu contoh. Macam tu je lah.
ataupun kita tak ada inna, kita tambah inna. Tak ada qad, kita tambah qad. Dah kira ayat sendiri tu. Yang panjang kita pendekkan, ataupun ayat yang kita cantumkan. Ustaz macam mana nak tahu tu isi penting dia ada? Kalau ada inna tu confirm lah penting. Cuma yang pastinya kena, kalau kita faham lagi baiklah. Kalau tak faham, di awal, di akhir, biasanya isi penting lah. Di awal, di akhir, yang tengah-tengah ni carilah yang sesuai. Biasanya ada inna tu penting lah tu sesungguhnya kan. Kalau fi'il madhi ada qad, tu di antaralah. Okay. Yang paling paling tepatnya kalau faham. Tak faham, carilah clue-clue. Okay. Ustaz rasa kita kena berhenti 11:30 hari ni. 11:30, okay, untuk ni cari, cuba perak, cuba baca yang dah ada, yang dah ada. Yang pentingnya kalau tak sempat baca dia punya contoh, biar faham soalan ni, soalan isi-isi yang diberikan, supaya kita nanti dalam periksa kita tengok, oh ni mana dia, ni jelas mana dia. Nak bina ayat, bina lah macam mana pun, yang pentingnya tidak apa, ayatnya berkaitan lah. Biasanya isi memang berkaitan, tak ada masalah. Okay. Karangan, sekolah masing-masing biasanya dah ada dia punya karangan apa panggil? Karangan apa panggil? Karangan ramal, bukan ramal, apa sekarang? Tuding ni, tuding. Tudingan. Tudingan ni. Biasanya sekolah dah ada karangan tudingan. Ustaz tak berani nak tuding-tuding ni. Sebab ustaz biasanya tuding tak kena. Jadi yang boleh mengarang lagi baiklah. Yang boleh mengarang memang itu kelebihan lah. Pemeriksa memang seronok baca. Kalau pelajar boleh mengarang sendiri, walaupun salah banyak dia tak kisah sangat. Yang pentingnya karangan kita cukup perkataan. Kalau memang karangan tu karangan sendiri, memang pemeriksa akan bagi markah tinggi lah. Kalau yang hafal, pastikan tidak kurang dari 1-2 patah perkataan. Okey. Dan tulis selang sebaris. Jangan tulis rapat-rapat supaya nampak banyak dan pemeriksa senang hati nak periksa. Dan biasanya 1.5 tu dah lebih 1-2 untuk selang sebaris. Boleh cukup 2 muka surat, itu yang terbaik, confirm markah tinggi dan insya. Okey. Dan kalau kita hafal, tiba-tiba keluar dah kena tajuk tu tapi tak sebiji. Ya, contohnya kita hafal Riyadhatul Mufaddalah, tiba-tiba keluar ni Ahamiyatul Riyadhah. Nampak macam lain sikit. Tak apa, tulis je. Kalau pandai baiki-baiki, kalau tak payah. Sebabnya biasanya dia akan potong tak banyak, dalam sekitar 2 markah sahaja untuk bahagian yang kita tinggalkan. Contohnya dia perlukan 2 perkara, kita beri 1 je. Jadi biasanya dia potong sikit je, 2 markah untuk yang kita tak tulis tu. Tak banyak. Jadi tak payah risau. Asalkan tajuk tu kena, okey lah tu. Karangan, soalan alif je, Patricia. Soalan alif tak perlu ada perenggan sebab dia dah tulis dah. Faqrah wahidah. Tidak perlu perenggan. 1 perenggan sahaja. Okey, kalau karangan, confirm lah kena ada perenggan. Sekurang-kurangnya 3 perenggan. Baru nampak cantik sikit. Ada muqaddimah, ada anasir, ada khatimah. 3 perenggan, paling minima. Lebih lagi baik. Okey. Ada apa-apa lagi soalan? Rasanya dah senyap tu. Ni nama apa ni? Mame Kazim ni. Oh, nama saya Muhammad Azim bin Mustafa Khalil. Oh, Muhammad Azim bin Mustafa Khalil. Mustafa Khalil. Nama Allah Akbar. Masya Allah. Hebat nama. Masya Allah. Min Nogori 9. Ya, ya. Naam. Alhamdulillah. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Ustaz yang apa ni? Ustaz yang ni kan masuk. Ustaz kena tukar dekat mana apa ni? Ustaz yang ni tak faham soalan. Ustaz apa ni? Nanti jap nak baca message. Message-nya, ustaz karangan kena ada tajuk ke? Ya, kena tulis eh. Karangan kena tulis nombor dan tajuk. Nombor dan tajuk kena tulis. Kalau tak kesian pemeriksa, ini tajuk apa ni? Kena tulis nombor dan terus tajuk. Dia sebenarnya tajuk pun dah ada markah. Katalah pelajar tak dapat jawab ni. Dia tulis tajuk je, dapat 2 markah.
baiknya pemeriksa nak bagi markah kan. Jadi jangan tak tulis, tulis je. Kalau tak kena pun tulis. InsyaAllah ada markah. Sebab dia ada markah minima. Markah minima kalau dulu 30 markah kan, katalah dulu 30 markah untuk karangan. Kita dah tulis tapi kita punya karangan tu sebab kita hafal tak kena, kita karang. Karang mengarut. Cuma pemeriksa baca faham karangan kita. Dia baca dia faham, oh ada cerita, ada isi dan sebagainya. Ada mukadimah, ada cerita, ada khatimah. Minima dia kena bagi 9 markah. Kalau 30 markah dahulu, dia kena bagi 9 markah. Tu minima. Walaupun salah banyak, dia baca sakit perut. Maknanya kalau sekarang ni 25, mungkin maksim, apa ni, minimanya 7. Macam itulah. Dia kena, pemeriksa kena beri. Kalau kita tulis karangan yang patah-patahnya cukup, walaupun penuh kesalahan. Okay? Jadi tulis je kalau tak kena. Tapi kalau yang dah biasa menulis, insyaAllah tak ada masalah. Okay. Ada apa-apa lagi yang terbuku di hati? Kalau tak ada, Ustaz. Iya. Soalan wow tadi. Soalan dia kena salin keseluruhan ke ataupun kata yang bergaris sahaja? Soalan wow boleh garis, apa ni, salin yang bergaris sahaja. Okay, boleh. Dia sama dengan soalan alif. Soalan alif pun boleh kita keluarkan dua perkataan yang kita ubah sahaja. Boleh. Karangan kalau tulis lebih 130 kena potong markah ke? Jangan risau. Dia akan makin panjang, makin tinggi lah markah, insyaAllah. Pemeriksa tengok seronok. Dia kata ni markah tinggi ni. Kalau karangan takrir tulis macam karangan biasa, tak apakan. Ustaz akan ada tarikh semua tu. Betul. Dia dari segi format dia tak kisah sangat, asalkan nampak seperti dah okey. Nampak seperti takrir, okey lah. Ada tajuk, ada tarikh, okey lah. Ustaz. Ya. Yeah. Kalau yang soalan petikan tu yang pasal uzkur-uzkur tu guna kaedah min-min tu kan? Itu lebih bagus, baik. Oh, lepas tu sebabnya kalau soalan biasanya diminta dua kan, contohnya uzkur ithnai ni. Kalau kita ambil ithnai ni dah soalan tahu. Sebab mansub. Jadi kena apa? Contohnya uzkur ithnai ni kan? Jangan ambil ithnai ni. Kalau kita tulis isna ini salah sebabnya mansub. Awal ayat mana boleh mansub. Sebab tu cantik kita apa ni guna start dengan min. Contohnya dia kata uzkur isna ini apa dia contohnya? Uzkur isna ini apa? Contohnya contoh apa ni? Isna apa biasanya soalan? Al-anshitah, al-anshitah. Uzkur isna al-anshitah contohnya. Ambil al-anshitah letak min. Min al-anshitati. Okey. Oh. Lepas tu guna wah-wah je lah. Guna terus sebut terus why. Itu lebih selamat. Cantik. Baik, Ahsan. Di soal akhir. Baik. Alhamdulillah. Jadi Ustaz rasa malam ni untuk tahun ni malam terakhirlah. Ustaz dalam akan bincang dalam ni. Tapi kalau ada soalan apa boleh tanya. Tanya je dalam Telegram tu. InsyaAllah kita akan bincang. Jadi terima kasih tahniah kepada yang bersama. Semoga antum semua diberi keberkatan oleh Allah SWT, diberi kejayaan. Terima kasih Ustaz. Sama. Kejayaan dunia dan akhirat, insyaAllah. Doakan Ustaz lah sihat. Supaya untuk adik-adik di hari mendatang ni, untuk calon seterusnya, Ustaz dapat teruskan bersama, insyaAllah. Fanaktafi atau naltaqi insyaAllah fi al-marrat al-qadimah atau fi makanin akhir. أدعوكم بالتوفيق والنجاح إن شاء الله اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا النجاح والفلاح والتفوق خاصة في مادة اللغة العربية وعامة في حياتنا الدنيا والآخرة صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم الله يعطيك الصحة Alhamdulillah, insyaAllah. Barakallahu fiik. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Terima kasih banyak, Ustaz. Sama-sama. Syukran jazilan, Ustaz. Barakallahu fiik, Ibni. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam. Ya Fatir. Ni okey ada. Ni Ustaz. Ya. Ah, boleh, masih boleh. Boleh, ya. Boleh on je. Kalau yang tarkib idhofi tu, ya. Yang mudah tu, kalau jamak jamak muzakkar dia kena hazaf nun tak payah alif. Ha, tak payah alif. Tak ada tanpa alif. Hazaf je. Untuk mudhaf hanya buang nun. Tak payah alif. Ha. Ada ya alif. Alif tu itu fi'il mudhari' dia. Okey. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz, saya nak tanya. Ya, ya. Yang berkaitan dengan uzkur, uzkur tu. Mm-hmm. Jadi kaedahnya macam mana yang saya dengar minal an, minal al-ansyitah kemudian? Terus je. Oh, maksudnya terus isi lah. Terus isi. Oh, okey, okey, okey. Baik, baik, baik. Itu lebih selamat. Okey, baik Ustaz. Okey, baik Ustaz. Sebab kalau kita nak ambil yang ithnan tu, kita kena tukarkan marfu'. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Betul tak? Kalau kita tak ingat tukar, kena potong markah. Baik Ustaz. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey. Karangan pendek kalau buat 60 ke atas boleh? Apa dia? Karangan yang pendek tu. Aha. Limit dia 60 dia, ke? Dia tak ada limit ke atas, dia ada limit ke bawah. Jangan kurang dari 40. Lebih tak apa. Oh, lebih tak apa? Ah, lebih tak apa. Kalau 65 boleh lah? Ah, boleh. Tak apa, lebih tak apa. Sebab dalam soalan kan dia kata la yaqillu adadu kalimatiha an 40. Yang maknanya syaratnya hanya jangan kurang. Kurang potong. Lebih tak apa. Faham, faham. Okay. Okay. Terima kasih Ustaz sebab dah bimbing anak-anak. Allah sekadar termampu sangat. Saya Ustazah daripada ni Sepang. Dari Sepang, alhamdulillah. Ustaz. Allah Akbar. Sekadar je lah Ustazah. Banyak bagi apa ni, bantu-bantu apa calon-calon ni Ustaz. Alhamdulillah. Salah kena beritahu Ustazah. Terus tak sihat. Ini baik. Ini murahkan rezeki. Allah Akbar. Amin ya Allah. Terima kasih, terima kasih. Ya Ustaz, ada apa tadi Ustaz? Ya. Ustaz cakap apa tadi? Oh, tak ada. Kalau ada silap, tolong maklumkan. Sebab kadang-kadang saya pun tak perasan ada kesalahan ketika menerangkan kepada anak-anak ni. Okey. Ustaz Sepang ni? Sepang sekolah-sekolah SMK ke? Tak, SMK Bandar Baru Salat Tinggi. Dia ada sekolah kawalan jabatan. Kami ada dua kelas. Setiap kelas. Tingkatan ada dua kelas. Sehingga SPM. Kira yang SPM pun ada dua kelas, Sains Tulen dan juga sastra. Alhamdulillah. Saya dulu bukan dari SMKA dulu. Saya sekolah menengah kat dulu. Sekolah yang tidak ada bahasa Arab. Jadi pelajar saya suka-suka ambil. Suka-suka ambil. Oh, sekarang SMKA. Sekarang ni. Sebab saya semak masa di SMK, ada calon. Ada je pelajar yang ambil SPM. Jadi apa ni, pihak jabatan tarik letak SMKA lah. Boleh ajar ramai sikit. Dulu ngajar suka-suka je. Ada pelajar nak ambil, okey kita ambil. Kita tanya pengetua benar, kita ambil je lah. Jadi ramai pelajar dia. Tak ada, ala kadar je lah, insyaAllah. Ustaz. Banyak pelajar. Ya, ya. InsyaAllah. Semoga Allah berkati, insyaAllah. Ya, ya. Anak anda, apa dia? Saya ni boleh sekolah menengah kat. Sekolah menengah kebangsaan SMK. Tapi SMK? Dapat STEM. Tapi nanti kena belajar seludin. Macam dah SMKA kan. Beratus untuk lulus. STEM ke? STEM. Sebab saya di SMK, saya belajar apa je, Quran Sunnah, Syariah. Maknanya ada cadangan nak ambil STEM? Tak, dah dapat dah. Oh, dah dapat dah? Tak yakin lah kalau nanti bawa student ni. Cuma beza dia.